Bandung, Juli 2019. Pagi ini matahari terbit telah menjadi teman baikku mengawali hari. Hari yang sudah lama ku tunggu. Melalui perjalanan yang cukup panjang untuk mencari arti dari perjuangan sesungguhnya. Aku berangkat ke Bandung. Kota besar yang kata orang diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Sungguh bahagia bisa pergi ke kota ini. Walau sebenarnya ketidaksiapan sedang meliputiku saat ini. Aku tak percaya pada diriku sendiri. Bahkan sarapan pun kadang masih disuapin ibu. Tapi aku harus survive. Masa depanku yang kukejar di kota ini, cita-cita yang ingin kugapai ada di sini. Aku harus semangat. Riri, Arina, udah lama banget gak ketemu. Yuk masuk yuk, bentar. Yuk. Dari sana jam berapa tadi? Jam 7. Macet. Macet banget. Naik apa sih? Naik bis. Kamu bisa langsung masuk aja. Udah bilang kok sama ibu kos ya. Aku di sebelah ya, Rin. Dadah, selamat istirahat. Riri. Ya, bentar. Kenapa, Rin? Rin, tadi aku browsing. Ada dapat sini ada coffee shop baru. Iya, di depan. Namanya Kopi Halu. Tempatnya enak banget. Gak bisa, Rin. Aku hari ini. Aku banyak banget tugas, besok harus dikumpulin. Aku penasaran aja sih, sekalian cari makan. Aku gak bisa, Rin. Menitip gak? Enggak deh, nanti aku kalau mau makan pesanan aja. Dadah, hati-hati ya, Rin, harus nyasar. Dadah.
atas nama Arina, kopi halunya spesial satu ya? Kasih ya, Mas. Oke. Okay. By the way, ini kopi halus spesial sesuai dengan pesanan. Thank you ya. Yep. Malam, Mas. Malam, bisa dibantu. Aku mau pesan yang kemarin ya. Yang kemarin? Iya, yang kemarin. Oh, itu enggak ya? Kasih ya, Mas. Spesialnya satu. Makasih ya, Mas. Oke. Okay. Gimana kopi halus spesialnya? Oh, enak banget. Oh, serius? Kayaknya benar spesial ya. Itu ya. Sangat nikmat sih. Thank you. Makasih loh ya. Thank you.
Arina happy banget hari ini. Ada kabar apa sih? Coba cerita-cerita gimana? Jadi aku udah keterima di perusahaan besar. Keren. Selamat ya. Jadi kamu sekarang udah bisa ngalahin kepahitan kemarin. Aku yang merasa sama kamu kan di karena kemarin ke sini aku sama kamu juga ngeliatin aku. Nyantai kali ya, Rin. Kamu tahu nggak jasa apa yang bisa ngembalikin semangat kamu? Itu ada di kopi ini. Karena aku buat ini kemarin spesial dan sekarang pun spesial. Tetap spesial supaya kamu tetap senyum dan semangat. Oke, sebagai tanda selamat, gimana kalau aku ngajak kamu meracik bareng? Serius kamu ngajak aku? Serius? Boleh deh, tapi nggak hari ini ya, nggak sore ini ya. Kenapa nih? Sore ini aku udah ada janji soalnya. Gimana kalau besok? Boleh lah, boleh. Kamu bisa besok? Janji besok ya? Iya, besok ya. Oke deh, janji besok ya. Aku balik dapur ya. Ya, boleh. Bye, thank you loh, Mimi. Oke. Thank you ya. Nanti sana. Oke, thank you. Ada yang lagi seneng nih.
Ada yang baru ya, Rin? Enggak kok. Temen doang, Rin. Oh, temen apa temen? Beneran temen. Enggak percaya. Udah, aku istirahat dulu. Capek. Bye. Eh, Rin nih ya. Aku ingetin, tujuan kamu datang ke Bandung tuh apa? Gak boleh kebablasan loh. Iya, Rin. Ah, bawel. Ya, dadah. Sekarang, Ren? Iya. Ini udah malam-malam deh. Sorry, aku mau misalnya lari. Soalnya lambat banget. Udah ini. Lanjut aja. Gak apa-apa. Oke. Oke, itu empat ya? Oke, ya. Rp20.000, Kak. Oke, kasih ya, Kak. Jadi Rp20.000. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bim, lu ngerti deh sama Rina. Gua liat seminggu ini lu gak ada dia terus, Bim. Ngerti deh, Bim. Siapa sih yang gak suka sama Rina? Pertama, cantik, manis, ramah, menarik. Tapi gue liat dia juga suka sama lu, Bim. Udah coba ngobrol belum sama dia sama pasang lu? Belum sih. Nanti lah, lo gak mau kesana. Gue kasih tau nih ya, Bim. Selagi ada kesempatan, kenapa sih lo gak mau langsung tentang perasaan lo hari ini? Betul, Bim. Nih ya, ibarat kopi. Yang nikmat pas lagi enak-enaknya, Bim. Kalau udah dingin kan aneh perasaannya, Bim. Ya, gue harus mantepin hati dulu kan, sak. Biar gue sakit sama Arinanya. Berikut, pacar. Ya, adem-adem lah. Saranin gue sih ya, Bim. Mendingan lu besok juga nyatain perasaan lu sama Arinya. Besok, sak? Serius? Iya, Bim. Gue berdua kumum lo sih pasti. Bentar. Cabut sekarang. Iya. Ya. Pokoknya semangat ya, Bim. Jangan lupa besok nyatain. Oke. Kita duluan ya. Duluan ya. Bye. Nanti ya. Awas nabrak. Beberapa hari ini, aku terus bertemu dengan wanita itu. Wanita yang manis senyumnya, selalu berbekas untukku. Apa yang bisa untukku tidak sukai darinya? Parasnya yang cantik, kepribadian yang lembut, dan renyah tawanya terus berulang-ulang berputar di otakku. Membuatku gak bisa tidur malam ini, dan ingin lekas menemuinya di kedai kopiku. Sambil menyiapkan kopi spesial tentunya. Aku gak ngerti perasaan apa yang aku rasa saat ini. Tapi yang ku tahu pasti, bahwa tatapan mata, senyuman manis, dan gempa kecil di dada ini pasti punya arti. Yah, semoga besok adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan isi hatiku. Selamat malam, Nona Arina. Dan selamat tidur. Thank you. Hai. Masa biasa. Biasa ya. Ya, halo. Maaf. Aku di depan Toserba. Kedai kopinya tuh yang tanya orang biru. Aku tunggu dalam ya, ntar kamu masuk aja. Oke deh, tunggu ya, hati-hati. Pesen gue ya, Bim? Beres. Oke. Thank you.
sih kerjaan aku udah beres. Tadi aku habis meeting sama klien. Oh, klien yang bisa mau proyek yang bisa buat. Eh, cobain dulu. Oh, boleh. Enak ya? Aku biasa pesan ini soalnya. Hari ini kita nonton ya. Hari ini kan film yang mau nonton sama tayang. Oh, iya benar-benar. Kamu? Gempa kecil di dadaku semalam berubah menjadi bencana besar bagiku. Telapak tanganku tiba-tiba dingin. Ragaku tak bisa bergerak, mataku tak bisa kututup. Hanya berfokus pada pintu kedai kopiku yang sekilas mengingatkan kepadamu. Pada Arina yang selalu datang membuka pintu itu, menyapaku dengan ramah, melemparkan senyuman manis, dan memesan kopi halus spesial. Tidak ada yang pasti Arina dalam hidup ini. Satu-satunya kepastian dalam hidupku adalah ketidakpastian, Rin. Kini aku sendiri yang melihat kau menutup pintu itu rapat-rapat saat kau bersamanya. Ya makan nih biasa aja. Enggak kopi ya, itu sangat pas. Scene day 4, take 7 kamera roll and action.